Mas Romi, sudah makan belum? Sudah. Sudah. Ya, tapi jenis gethuk. Oh, makan gethuk. Jenis tomat di Libra dengan beras dengan keladi. Direbus. Tapi logat bicaranya kayak orang. Ada Samson, ada Samson. Luar Jawa sih. Mas Romi, punya bukan. Istri enggak? Bukan saya yang bawa kebunnya. Punya istri enggak? Bukan. Bukan saya yang keliru kawin. Kawin itu yang laki-laki di bawah, bukan saya yang keliru. Oke, siap. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita posisi ada di Sumpyuh teman-teman. Jalur lingkar. Ini kebetulan saya ketemu bapak-bapak. Fik, ini ODGC. Sebelum kamera saya on, saya sudah tanya-tanya. Coba kita nanti sapa beliau. Aslinya di mana, namanya siapa. Mudah-mudahan kita bisa ungkap keluarganya ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sudah Budu. Waalaikumsalam. Kelingking saya kecil. Ya. Tidak panjang. Kenalan. Ya. Namanya siapa? Ya Romi. Nama Romi. Iya Romi. Mas Romi. Ya. Rumahnya di mana? Ada di Kampung 9. Kampung 9 itu di mana? Sudah pindah. Saya habis kerja itu bangunan. Romi, maksud saya ada pergantian musim. Romi, saya dulu mukjizat tingkat 4. Mukjizat tingkat. Maksudnya 3,5 itu lain. Mas Romi, sudah makan belum? Sudah. Sudah. Ya, tapi jenis gethuk. Oh, makan gethuk. Jenis tomat di Libra dengan beras dengan keladi. Direbus. Tapi logat bicaranya kayak orang. Ada Samson, ada Samson. Luar Jawa sih. Mas, saya sudah Samson. Mas Romi, ya. Aslinya di mana? Saya Jawa. Di sini, di jalan. Enggak, rumahnya di mana? Rumahnya sudah diambil Sugiatno. Rumahnya diambil Sugiatno. Duduk ya, dulu lah. Ngobrolnya sambil duduk sana. Iyalah pabrik. Yuk duduk dulu sebentar. Situ tuh. Baiklah, Biar nggak panas. Mau. Nanti kita ulik siapa beliau ya. Duduk biar nggak panas. Duduk dulu, sini. Mas Romi duduk, ya. Suka ngerokok enggak? Enggak. Sudah makan tadi? Sudah. Mas Romi, punten. Lihat tangannya. Ini kan kukunya panjang-panjang. Saya bersihkan. Nanti saya potong rambutnya, mandi, ganti baju. Oke? Bilang oke. Tos. Iya. Tos. Iya. Enggak usah lama-lama, teman-teman. Beliau nurut. Kita akan bersihkan kukunya, potong rambutnya, nanti kita cari tempat mandi. Mudah-mudahan beliau dikenali keluarganya. Mas Romi, punten, saya mau tanya. Saya dari Discovery, dari Mir, Stasiun Mir. Ya, rumahnya mana? Desa? Rumahnya ada di Timur. Timur, desanya? Di Tumaritis. Desanya? Tumaritis itu ada Tumaritis. Bukan kalau Spanyol itu ada Kunirjo Kulon, Pancen. Tapi bukan negeri saya. Saya jemaah haji. Maaf. Desanya mana? Desanya di Tumaritis. Tumaritis, kecamatan? Bukan sini. Kecamatan? Kecamatannya ada Tumaritis. Tumaritis. Tumaritis dulu, ini Ukraina. Oh, Ukraina. Pernah ke Ukraina? Iya. Sekarang lagi perang loh sama Rusia. Enggak, bukan begitu. Sekarang di Rusia, di Swedia sekarang. Oh, di Swedia. Iya. Mas Romi. Iya, enggak tahu. Rumahnya di mana? Coba sebutin. Saya jemaah dari Tumaritis. Desanya? Enggak, saya sudah selesai urusan dewanya, sudah gaban. Mudah-mudahan nanti setelah mandi,
beliau bisa mengungkapkan. Ini sih feeling saya dari luar Jawa lah, Sumatera. Badul. Rumah kamu Sumatera? Badul. Kalimantan? Bukan saya yang bawa. Mas Romi, punya bukan, istri enggak? Bukan saya yang bawa kebunnya. Punya istri enggak? Bukan. Bukan saya yang keliru kawin. Kawin itu yang laki-laki di bawah, bukan saya yang keliru. Oke, siap. Bentar ya, saya ambil potong kuku. Nanti dulu. Sini kakinya sini, kalau kaki panjang-panjang teman-teman. Udah lama pasti di jalan ini, udah lama. Potong kuku sudah, tinggal potong rambut ya. Punten ya, bismillahirrahmanirrahim. Punten. Kita sudah pangkas rambutnya, tinggal kita cari air untuk mandi. Ini sudah.
udah gerimis teman-teman, sebentar lagi hujan. Sepatnya kita cari air tempat untuk mandi teman-teman. Ikutin terus ya. Teman-teman, kita diizinkan sama yang punya toko bakso urat dan ayam goreng Mbak Man ya. Kebetulan ini hujan, alhamdulillah lah dapat kamar mandi dan diizinkan mandi di warungnya beliau, luar biasa lah. Yuk, sandalmu dilepas. Sandalmu dilepas. Assalamualaikum. Mboten napa-napa saya mandiin ini. Luar biasa lah. Saya baru ketemu, baru mboten napa-napa dan jarang-jarang kalau minta air diizinkan, Mbak. Terima kasih. Dilepas. Ya, sarungnya dilepas. Celananya nggak usah. Nanti aja. Ininya jangan dilepas dulu. Jangan dilepas dulu. Nanti. Duduk. Punten ya. Permisi. Maaf. Saya mandiin ya. Sehat. Sembuh. Nanti pulang ke rumah. Duduk. Mbak, matur nuwun. Duduk dulu. Kita tanya ownernya sekalian. Permisi, maaf. Kenapa jenengan mau kamar mandi ini dipakai untuk mandi? Kasihan aja. Kasihan. Ya. Ini pasnya juga mau kan, Mbak? Ini jenengan mau naf sebentar. Jenengan baru pernah lihat apa sudah sering lihat? Oh, di sini baru. Oke, terima kasih. Semoga tempat Anda jualan tambah sukses, laris. Buat teman-teman yang lewat jalur lingkar, ini Sumpiuh ya. Yang kebetulan lewat, silakan mampir di tempatnya Mbak Man. Terima kasih, sukses teman-teman. Amin. Pesan baksonya satu ya, Mbak. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti beliau mau ngomong aslinya dari mana, nanti kita ulik
sambil nungguin baksonya selesai ya. Yuk. Kang, maaf, saya mau tanya, salaman. Ya. Gimana rasanya sudah mandi? Penak. Ya. Saya mau tanya, aslinya nama sampean siapa? Romi. Romi. Iya. Sudah punya istri? Sudah. Nama istrinya siapa? Opi. Opi. Iya. Punya anak? Ya, enggak. 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 Mas Romi, orang tua masih? Masih. Nama bapaknya siapa? Saudaranya Suyono. Suyono. Nama ibu? Ibunya jenengan? Ibunya Ngatini, Ngatini. Ngatini. Iya. Kalau nama bapaknya? Suyono. Suyono. Mas Romi, mohon maaf, jawab jujur ya. Rumah kamu di mana? Alamat? Pak Suyono itu ada. Di mana? Pak Suyono di mana? Saya sudah lama sama dia di Bengkulu. Di Bengkulu. Iya. Oh, Bengkulunya mana? Kotanya mana? Waktu gaban sebetulnya sampai sini. Nyincu tumbang sama si Lubis perempuan. Bengkulu. Desanya mana? Bengkulu itu ada Lubis, berubah entertainmentnya Petapahan sama Jabir. Ah, nama desanya mana? Petapahan. Petapahan. Iya. Kecamatan? Kecamatan? Kecamatannya Darmalek. Darmalek. Iya. Petapahan, Darmalek, Bengkulu. Darmalek ya. Darmalek. Mas Romi. Iya. Makan dulu ya. Nanti habis makan ngobrol lagi ya. Itu teman-teman, ikutin terus, mudah-mudahan beliau dikenali keluarga. Ya. Kita suruh Mas Romi makan dulu. Gak usah pakai sambel ya. Panas. Dimakan. Bismillah. Baca doa dulu. Sok makan. Alhamdulillah, makan sudah. Gimana rasanya? Sudah kenyang? Iya. Sehat ya? Iya, iya. Sembuh ya? Iya. Pulang ke rumah ya? Iya, iya. Nah, begitu teman-teman. Saya temukan Mas Romi di Jalan Lingkar Sumpyuh, teman-teman. Terima kasih buat Mbak Man yang sudah kasih airnya untuk mandi, bahkan tempat mandinya dipakai ODGJ untuk mandi. Luar biasa lah, berkah selalu. Mudah-mudahan tempat usahanya tambah laris. Amin. Mas Romi, saya mau pamitan pulang. Ya. Sekali lagi, ya. Saya mau tanya. Ya.
Nama kamu siapa? Romi. Romi. Ya. Nama bapak kamu siapa? Taruno Rejo. Nama bapak? Bapaknya ada si Taruno Rejo. Suyono. Suyono ada. Nama ibunya? Ngatini ada. Ngatini. Mas Romi, ya. Dulu transmigrasi di mana? Di Jambi di selatan. Di Jambi. Nama kampungnya di Jambi apa? Muara Bulian. Kecamatan Muara Bulian. Ya. Desanya? Desanya Kampung 6. Sungai Buloh. Iya. Sungai Buloh. Iya. Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Iya. Semoga ada viewersnya Karso Artemerek yang ada di Jambi bantu share. Mudah-mudahan Mas Romi dikenali keluarganya. Dia dari Desa Sungai Buloh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ya. Jauh banget panjenengan ke Jawa naik apa? Jalan, Pak. Jalan. Ya. Nyari apa coba di jalan? Enggak ada. Kepengen pulang enggak ke rumah? Pengen. Dia pengen pulang ke rumah. Sekali lagi lah. Mas Romi, saya mau tanya. Ya. Kalau njenengan transmigrasi di Jambi, berarti kan dulu rumahnya di Jawa. Iya. Coba saya tanya, dulu sebelum trans rumahnya di mana? Saya sudah enggak Rematangga. Enggak. Desanya sebelum transmigrasi, dulu waktu tinggal di Jawa di mana tinggalnya? Saya enggak bisa ada penghasilan memang. Dulu tinggalnya di mana? Dulu ada di Yunani, Budi Utomo. Sempet tadi waktu Sungai off. Sungai Buloh tapi bentuknya asli. Waktu kamera off saya tanya itu di Prembun. Di Prembun itu di tempatnya siapa? Ya di tempat situ, di pojok, di tempat. Saudara? Iya. Ada saudara di Prembun? Ada. Namanya siapa saudaranya? Si Nganu. Gunawan? Siapa? Si Ngarto Sudiono. Sudiono. Iya. Ada saudara di Prembun. Iya. Tahu enggak desanya apa? Di Prembun. Sudah pindah ke area itu sudah dibangun karet Rimba Bujang namanya. Ya, sekali lagi lah apapun namanya Fik di ODGC. Namanya Romi. Alamat yang disebut itu di Jambi. Sekali lagi saya sebutkan di Sungai Buloh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dia punya saudara di Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. Benar ya, Mas? Iya. Mudah-mudahan ada yang dekat lah, dekat Prembun, bantu share. Kalau nggak salah, itu arah yang mau ke Purworejo, teman-teman. Begitu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya pulang, pamitan. Tos ya, dulu. Sehat ya? Ya. Bisa nyanyi enggak? Ya. Sedikit. Enggak. Coba nyanyiin. Nyanyi sedikit. Bangun padamu negeri Indonesia. Sudah itu? Udah itu. Ya. Begitu. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Kang. Ya. Dadah. Pulang ya. Ya.